Selamat siang teman-teman dari Pool ALS Kota Yogyakarta. Saat ini kita sedang bersiap-siap ALS 227 yang akan berangkat menuju kota Medan dengan Cincu Bang Ilham, dan ada ALS 270 yang lagi servis ini dengan Cincu Pak John Nasution. Jadi teman-teman, kemungkinan besar saya akan ikut ALS 270 besok menuju kota Medan dengan tiket bangku nomor 3. Nah, jadi ini lagi servis ini Pak John, Pak Rahab, dan Pak Iwan ini lagi servis agar besok mobilnya fit berangkat menuju kota Yogyakarta. Senang rasanya bertemu dengan ALS 270 di kota Jogja. Biasanya hanya ketemu di Medan aja. Nah, ini Mbah Juari lagi bersihin wheel dog-nya ALS 270 ini. Berarti besok kemungkinan akan berangkat pukul 11 menuju kota Medan. Mudah-mudahan besok nggak ada halangan di jalan dan lancar jalan. Misi saya kuliner, pergi naik kuler, pulang naik kuler, mudah-mudahan berhasil. Dan kemungkinan nanti di bulan ini juga atau di bulan depan saya akan kembali lagi ke kota Yogyakarta dengan misi pergi naik Mercy, pulang naik pergi naik elektrik, pulang naik elektrik. Nah, ini Pak Iwan lagi beres-beres ini teman-teman. Nah, ini Mbak Juari lagi bersihin wheel dog tadi. Ini wheel dognya sudah dibersihin. Nah, ada sepeda antik ini. Jadi ini ALS 270 baru sampai tadi pagi pukul 4 subuh dan langsung servis. Akan berangkat lagi besok pukul 11 menuju kota Medan. Biasanya saya bikin video keberangkatan ALS menuju kota Yogyakarta. Hari ini punya kesempatan menuju kota Medan. Mantap. Nah, ini bagian apa ya? Oh, ini kursi ini. Nah, ini Pak John lagi beres-beres baut-baut ini. Kita cari Bang Saktar dulu. Pak Muhammad lagi sakit teman-teman, jangan kita ganggu. Nah, ini Bang Saktar baru siap setel rem kayaknya. Oh, berarti sudah siap ini, beres-beres. Tinggal bersih-bersih ini. Nah, ini Pak Rahab. Nah, ini ALS 270 nanti akan dicuci ini langsung biar segera berangkat. Biar besok berangkatnya udah bersih mobilnya. Kecapean ini Bang Saktar ini. Makan di mana? Nah, ini Pak Arab lagi bersih-bersih juga. Ya, lanjut. Saktar mau makan di kantin sebelah. Jadi teman-teman, terjawab sudah rasa penasarannya. Ini tiket saya besok berangkat pukul 3 tanggal 21 bulan 11 Sabtu, waktu keberangkatan jam 11.30.
Ini akan berangkat besok menuju kota Medan. Nah, ini Pak John lagi di kolong itu, lagi beresin apa ya? Lagi ngunci baut-baut. Jadi ini jumlah baut-bautnya banyak nih teman-teman. Onderdilnya tinggal nyari aja. Nah, ini Pak Muhammad nih. Oh, pispot ini. Pak Harahap. Lubang pispot. Nah, ini ada cemilan nih. Kue-kue. Jadi beginilah kesibukan tiap hari teman-teman di Pool ALS. Ada Mbak Juari, Pak Iwan, ada yang lainnya. Ini udah dicat dasar, tinggal dicat bagus aja ini. Ini kalau nggak salah filter solar ini. Kurang tahu juga saya. Kayaknya iya. Atau apa itu ya? Nah, ini kaca-kaca ALS yang lama ini. Yang udah pecah. Seperti ini, Medan, Jogja, Solo, eksekutif. Mamat. Pak Mamat lagi sakit, teman-teman. Jangan kita ganggu. Jadi, fix ya, teman-teman. Besok saya berangkat bareng ALS 270 menuju kota Medan. Tadi udah ngomong juga sama Pak John, karena saya beli tiket, pengen koleksi teman-teman, karena ada sampulnya kalau di sini. Nah, ini boneka-boneka ada Juci, bonekanya ALS 270, biar jangan kotor. Sepatunya Pak Saktar ini. Tadinya saya punya rencana ajak teman-teman ALS mania yang ada di Jogja ini ngopi-ngopi bareng, cuman nggak tahu lagi kapan kesempatannya, karena besok saya udah pulang. Mungkin nanti kita atur lagi di waktu kesempatan yang lain, karena mudah-mudahan nggak ada halangan dan ada rezeki, kemungkinan bulan depan saya balik lagi ke Jogja atau bulan 1. Karena nyaman ini di Pool Jogja ini. Nanti malam akan masuk ini ALS 246 dari Medan. Cincunya Pak Jafar. Ada Mas Paijo. Jadi saya pengen ketemu sama Mas Paijo ini. Udah lama saya gak ketemu sama Mas Paijo. Mudah-mudahan Mas Paijo masih ingat sama saya. Jadi ini apa ya, bagian apa ya di sini? Kamar mandi juga kayaknya. Oh iya, kamar mandi juga. Berarti ada dua kamar mandi di Pool Jogja ini. Nah, ini lantai ini hitam semua memang, karena oli-oli tadi. Tangganya keren kan?
Apa itu, Pak? Oh, lubang pispot ya? Mantelnya? Oh, pentilnya. Saya bingung loh mau ngomong apa karena udah di Jogja ini. Mbak Juwari ini rajin orang. Orangnya ceria. Pak John lagi bersih-bersih. Ini bannya masih didongkrak ini. Ya wis lah, berarti besok saya berangkat bareng RS270 menuju Medan. Tadi udah saya tunjukin tiketnya, bangku nomor 3. Jadi sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mohon maaf apabila saya salah kata. Stay safe, stay healthy. Salam dari Kota Jakarta, sampai jumpa.